dan kepada kepala SMP untuk memberikan sambutan untuk dimulainya acara ini kepada Bapak. Kegiatan persiapan verifikasi dan validasi data etnis. Mungkin lebih tepatnya saya akan memberikan sedikit laporan tentang kegiatan ini. Secara rutin tahunan itu ada dua kelompok data yang kita lapor ke Jakarta. Yang pertama PDDT, yang kedua EMIS. Ini adalah tanggung jawab kita karena di bawah PDIN. PDDT itu miliknya Kemenristek, EMIS itu miliknya Kementerian Agama. PDDT dilaporkan untuk penilaian akreditasi. EMIS dilakukan laporan untuk penilaian manajemen manajemen sumber daya di bawah Kementerian Agama. Dua-duanya sangat penting. Salah satunya itu bisa dana BOPTN itu berasal dari hasil laporan ini, sehingga kita pun ada kesalahan lapor maka itu berefek ke dana BPTN yang diterima oleh BUI. Misal itu contoh, tidak hanya itu yang berkaitan dengan ini. Sehingga dalam prosesnya itu nanti ke depan akan sama pelaporan EMIS dan pelaporan PJDT bersumber langsung dari data yang ada di Prodi dan universitas lainnya. Dalam acara ini yang diundang itu ada 52 operator prodi, tidak 52, pasca 6, 2 orang. Jadi di pasca tidak mewakili satu orang satu prodi, tapi satu pasca 2 orang untuk 6 prodi. Terus kami juga mengundang unit dari lembaga penelitian, karena juga banyak isian tentang penelitian, unit dari alumni, unit dari kerjasama, itu juga berkaitan dengan kerjasama UI. Format isiannya itu sama lah setiap semester yang kita laporkan. Terus kami juga kepada Bapak sudah hadir dan Bapak Kepala Biro kami undang untuk membuka dan memberi pengarahan kepada kita karena ini